Pemantauan bekalan daging sejuk beku yang dijual di pasaran negara ini akan dipertingkat dengan kerjasama agensi dan kementerian berkaitan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, ia termasuklah memperkasakan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi memastikan status halal diperakui. Beliau menjelaskan peringatan awam yang diberi juga akan dipertingkat bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku. Ia akan dibacakan oleh yang berusaha, Ustaz Asana bin Ha. Terusnya, mari kita dengarkan ucapan Alwan. InsyaAllah kita akan buat pantau dengan cara kita kerjasama dengan badan-badan dan juga kementerian yang terbabit. Di samping itu, kita akan gerakkan dengan apa hubungan dengan kerajaan negeri masing-masing untuk melihat dengan lebih dekat lagi dan untuk memastikan supaya halal itu jelas dan benar-benar diperakui dan tidak diragui lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Beliau berkata demikian ketika mengulas pembongkaran kegiatan kartel mengimport daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina yang kemudiannya dibungkus semula dengan logo halal. Kegiatan itu terbongkar hasil serbuan pihak berkuasa di sebuah gudang haram sebelum menyita gudang tersebut. Datuk Dr. Zulkifli ditemui pemberita selepas melancarkan program santuni gelandangan dan mualaf di Seremban.